kenapa Mapa Dindal ini hadir sebagai wujud kecintaan kami tepi sawah kepada Sidra. Jadi inilah yang kami persembahkan kepada Sidra terkait hari jadi Sidra yang ke-670 sebagai wujud rasa cinta kami, rasa hormat kami, rasa keistimewaan kami terhadap Sidra. Inilah yang kami hadirkan supaya anak-anak milenial paham bahwa seperti inilah orang tua kita dulu mempunyai histori yang panjang, namun hari ini dengan teknologi yang kemudian semakin pesat. Nah, tapi kami hadir dengan memberikan edukasi melalui Mapa Dindal ini. Inilah wujud kecintaan kami tepi sawah. Nah, musik tradisional ini juga kami gaungkan, artinya kami tetap menggunakan jasa-jasa anak-anak modern dalam konteks band. Tapi tepi sawah mencoba menghadirkan konsep lain. Nah, dari sore tadi kami menghadirkan musik tradisional dan Mapa Dindal. Nanti malam ini kami akan lanjutkan untuk menghadirkan anak-anak muda Sidrap yang punya potensi band, yakni band Kalau-Lau. Kami berharap Sidrap semakin bangkit, semakin mandiri, bahkan semakin sejahtera. Perekonomian Sidrap itu sangat luar biasa. Perputaran ekonomi Sidrap sangat luar biasa. Meskipun di tengah pandemi ini kami sadari ada turunnya ekonomi, tapi di tengah pandemi ini kami berusaha hadir untuk kembali memulihkan ekonomi. Kami mempunyai tugas. Saya bersama seluruh karyawan mempunyai tugas untuk membantu pemerintah, mau pemerintah pusat, provinsi, pemerintah kabupaten Sidrap khususnya untuk memulihkan ekonomi ini. Ayo sinergi. Ayo kita sinergi untuk memulihkan ekonomi menuju Sidrap yang bangkit, mandiri dan sejahtera.